Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Masih tentang keutamaan azan dan keutamaan menjawab azan, ya, dan juga berdoa setelah azan. Jadi kalau orang ada azan, jadi kalau ada orang mendengar azan, ya, maka dia disunnahkan, diperintahkan untuk menjawab azan. Jadi kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, bacaannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabnya itu. Asyhadu an la ilaha illallah, jawabnya asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumun nidaa'a faqulu kama yaqulul muadzin. Ya, idza sami'tumun nidaa'a faqulu kama yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengar azan, maka bacalah apa-apa yang dibaca muadzin, sebagaimana apa yang dibaca muadzin. Jadi kalau muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali hayya 'alas shalah, di hadis yang lain disebutkan hendaknya ketika muadzin membaca hayya 'alas shalah, maka kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Bagaimana kalau kita mendengar azan, apa itu? Mendengar azan subuh. Azan subuh ada tambahan apa itu? As-salatu khairum minan naum. Jawabnya apa? Berdasarkan hadis ini, jawabnya adalah umum, ya, berdasarkan keumuman hadis ini, jawabnya adalah as-salatu khairum minan naum. Ya, as-salatu khairum minan naum. Jawabnya itu berdasarkan hadis ini. Tapi sebagian ulama termasuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, beliau mensunahkan membaca shadaqata wa barirta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Shadaqata wa barirta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Shadaqta, kamu benar, wa barirta, dan kamu bagus. Wa ana minasy syahidin, dan aku termasuk orang-orang yang bersaksi atas kebenaran itu. Jadi ketika as-salatu khairum minan naum, salat adalah lebih baik daripada tidur. Jadi kalau subuh-subuh itu kan orang kebanyakan masih pada tidur, maka ditambahi dengan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik, sangat 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 lebih baik daripada tidur. Maka jawabnya, kata beliau, shadaqta, benar engkau, wa barirta, dan kamu bagus kamu. Wa ana dzalika minasy syahidin, aku termasuk orang-orang yang bersaksi atas kebenaran perkataanmu itu. Itu boleh dibaca dua-duanya atau salah satunya, atau baca as-salatu khairum minan naum saja juga boleh, ya gitu. Itu perbedaan antar ulama. Maksudnya sebagian hanya mengatakan ya jawab aja sama persis, sebagian bisa ditambahi dengan shadaqata wa barirta wa ana dzalika minasy syahidin. Nah, sekarang pembahasannya adalah iqamat. Kalau iqamat gimana? Sebenarnya iqamat dan azan itu adalah sama-sama panggilan. Sama-sama panggilan. Sebenarnya kita juga sebenarnya disunahkan menjawab qomat juga. Cuman karena qomat itu kan cepat, jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah,
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Agak kira cepat dia. Ya, jawabnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus ayla salah, ayla salah, ayla salah, ayla falah. Ya la hawla wa la quwata illa billah lah, sama lah. Hayya ala salati, hayya ala al-falah. Jawabnya la hawla wa la quwata illa billah, la hawla wa la quwata illa billah. Kemudian gimana terusnya? Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Jawabnya secara umum ya, berdasarkan keumuman hadis ya, berarti qad qamatis salat, qad qamatis salat. Sebagian ulama menambahi boleh membaca aqamaha atau malah yang diperintahkan adalah aqamaha wa adamaha. Aqamaha wa adamaha. Semoga Allah, semoga apa? Semoga Allah memudahkan untuk melaksanakan ini ya, dan melanggengkannya. Qamaha wa adamaha. Yaitu aqamaha wa adamaha, qamaha wa adamaha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi qomat itu disamakan dengan an-nida, yaitu adzan. Karena an-nida itu dua, panggilan itu dua, panggilan adzan dan panggilan iqamat. Penafsiran an-nida itu qomat dan adzan. Oleh karena adzan dan iqamat. Oleh karena itu sebagian ulama juga mensunahkan berdoa sebagaimana doa adzan untuk iqamat. Sebagian ulama juga memberikan pernyataan ya, disunahkan membaca doa Allahumma rabba hadzihi at tamma shalatil qaimati Muhammadin wasilatul fadilah ati Muhammadin wasilatul fadilah wa ba'ats maqaman mahmudan alladhi wata. Atau tetap disunahkan baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad asyhadu an la ilaha illallah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dah. Itu juga bisa. Yang jelas disunahkan untuk menjawabnya. Yang paling kuat diperintahkan adalah adzan. Itu karena di sini ketika mengatakan anida, kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila idza qala, apabila dia berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, bacalah Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Dan kemudian juga ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, kemudian bacalah haula wala quwata illa billah. Ini paling zahir penafsiran adalah azan. Tapi kemudian iqamat juga dimasukkan juga dalam ini, sehingga dua-duanya sebenarnya disunahkan. Tapi kesempatan untuk menjawab itu paling mudah adalah azan. Ya, karena dia kan pelan. Terus ada jedanya juga. Kalau iqamat itu kayak enggak ada jedanya. Nah, itu masalahnya. Ya, saya kira itu yang jelas azan ini adalah sesuatu yang sangat mulia, dan menjawab juga mendapat kemuliaan, menjawab adzan, dan bahkan menjawab adzan adalah salah satu yang menyebabkan kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya adalah supaya kita mendapatkan diizinkan untuk disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita melakukan hal ini, baca salawat, kemudian membaca doa mendengar adzan Allahumma rabba hadzihi at-ta'awwudit tamma was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athu wal maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Nah, saya kira itu
Itu riwayat Bukhari ya. Kemudian sebagian ada riwayat yang lain tambahin innaka la tukhliful mi'ad. Tapi kalau hanya Bukhari saja sampai alladhi wa'adtah sudah cukup sampai situ. Semoga bermanfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.